lupa like, komen, dan subscribe dari channelnya Bang Firguansa. Jangan lupa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel kita Firguansa. Salam petani muda dari Lahat ke Tagu. Oke guys, yang mana kesempatan kali ini kita berada di salah satu kebun dari Bapak Tawe guys. Ini salah satu kebun pertanian guys. Ini salah satu kebun percontohan yang lokasinya ada di seberang ya guys. Masih di seputaran kita Kota Agung Lahat. Oke guys, kita bersama rekan-rekan kita ingin keliling melihat keadaan kopi-kopinya di sini ya guys. Kita lihat pertumbuhannya sangat subur guys. Oke guys, kita ikut lanjut. Ini klon bingko guys. Ini kopi ini memanfaatkan kohe ya guys. Guys. Nah guys, ini pohon petai. Ini nantinya akan menjadi naungan ya guys. Ini sangat bagus guys, mantap. Oke guys, jadi di salah satu kebun dari Bapak Tawi ini hampir semuanya memberdayakan tunas raja ya guys. Bagi teman-teman yang berantusias dengan tunas raja, ini kebun ini hampir semua merata itu tunas raja ya guys. Halo guys, jadi ini kita temukan guys. Jadi untuk teman-teman yang terantusias sekali untuk tunas raja, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk batang ini semuanya tunas raja. Teman-teman bisa lihat, sini ada satu, kemudian di bawahnya ada lagi. Ini B2-nya. Kemudian di sini ada lagi ya guys. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tunas raja guys. Luar biasa. Dan ini baru sepertinya ini baru selesai dilakukan permajaan ya guys. Ini teman-teman bisa lihat. Ini produksinya itu sangat luar biasa di tahun yang akan datang. Jadi ini keren. Jadi kebun ini melakukan penyulaman itu dengan menggunakan kopi Liberica. Teman-teman bisa lihat di sini sudah dilakukan penyambungan semua. Ini dan pertumbuhan kopi Liberica-nya ini sangat subur ya, guys. Dan ini salah satu hasil dari pemanfaatan pupuk kandang atau kotoran ayam. Teman-teman, ini guys. Ini juga Liberica. Dan hampir semuanya itu penyulaman menggunakan Liberica. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan penyulaman, lebih baik itu menggunakan batang bawahnya itu Liberica. Ya. Sambungan dengan batang Liberica itu akan lebih bagus ya. Tuh guys, tuh. Tuh. Ini semuanya tunas super. Tunas raja. Ini bisa lihat. Ini kopi usia sekitar 7 tahunan kali, guys. Ini hampir semua itu batang bawahnya itu Liberica itu. Jadi dengan pemanfaatan batang bawah Liberica, teman-teman bisa lihat potensi kesuburannya itu sangat luar biasa ya, guys. Thank you.
guys. Ini dia master pemilik kita. Nah, di depan dia belum setekan. Ini dari kita semua ini. Nanti kita akan tanya jawab langsung ya, guys. Nah. Wah. Kalau kau mukul aku. Nak mukul aku pergi. Pucuk je ni lah. Stick on. Ah, jadi guys, ini guys. Ini salah satu trik dari pemanfaatan kopi Ngagung. Jadi begini ya guys, kita masih mengandalkan kopi lokalnya. Nah, yang bawah juga masih terdapat ranting-ranting dari kopi lokal. Sementara yang atasnya itu sudah ada sambungannya ya guys. Ini bisa lihat, jadi prosesnya begini guys. Masih kita tuh mah. Ayah cakap ini lu gua mau beli. Ayah kok. Ya. Pasti itu bijang kucuk pasti apa? Ini umur berapa, Bang? Ani. Umur berapa? Baik 2 bulan palingan itu, eh. 2 bulan. Umur 2 bulan. Terus kali disetek jadi. Ini ajunya. Ini keluar nih. Ini tunas raja. Ini salah satu pembentukan as ya guys. Bingko kah lo, Mang? Ini ada hal unik ya. Nah. Guys, teman-teman, ini kopinya tidak membawa buah sama sekali. Jadi dia tidak berproduksi. Kalian bisa lihat. Ini unik, keren. Dia kalau dia waktu butuh jadinya lo ini kalau di balik kau lah nang dari ni kalau dia antek boleh aku stick on itu ah ini op ini jong aku minta bang ada apa jadi stick aja lah ada apa aku minta ini apa ni stick aja kita ya tu. Guys, ini ada salah satu entrance yang menarik. Ini akan kita buat sebagai hiasan nih, guys. Ini adik ini, jatuh di adik kolam. Nih. Lipstick. Nah, bisa lihat di begitu. Lipstick, bukan ini. Adik kolam, jatuh. Dia biar, Mama. Mana lipstick lu? Dah kan lipstick. Oh, dia langsung. Buat. Rupanya kau tuh, Pak. Hah? Asli. Kalau kau biasa ini dah sebesar ini. Super. Tiaru. Ini. Itu bahan baru nih. Apa? Hah? Bahan baru ingat banyak ide di Tiaru. Pasti ini jelah kalau. Kalau dia kalau. Lebih ya satu ini dah miar lagi. Ah, ini super. Aku nak itu nyubu jadi tidak banyak-banyak. Nak kayu sini tusuk. Pilih ke mana ini? Ini kalau gitu kaje kawan. Bulan berapa ya? Bulan 8. Bulan 8 milih bahan, Bang ya? Bulan 8 ke? Hidup kah? Bulan 8, itu habis. Ini masih panjang. Aau masih. Aau. Hidup gaji apa? Bahan baru ya? Bahan baru. Ah? Kau tu pa tapi. Rimbun ni gue. Aku ada sebatang ni alop settingan kamu mau di situ tadi. Setelan. Anu setelan kamu di situ tadi alop naon?
Kau tua tu. Bukan ye, ye rimbun jauh lah deh. Kau tinggi. Ah, di sini. Jauh dia. Ah. Dia dari sini lagi jemput kedua aku. Itu satu pagelan tu. Nah, lo ini lah. Hidup dari sini dia hidup lah. Ini. Ngapu sangat dia jauh tu mang. Pakai ini telefon. Di deketin dia lagi dia. Oh. Angin dari kedua agung tu, wah bersinian kamu. Jadi matahari itu di sini ya. Oh, di sini alamiah jauh jauh ini. Nah, ini pintu kah? Ini hasil berdaya kopi lokal. Bob. Ini bahan. Hah? Ya. Ini bahan ya guys. Tuh. Bisa lihat ini raja. Ini semua yang produksi. Wow. Itu hidup dong. Ini guys. Ini bahan semua. Itu bahan. Jadi begini ya guys. Nih, mantap kan? Ini alat lo. Coba karo kalau ini. Ini kerapnya kuku dia buang. Alat tetak kan? Untuk tak? Itu steak apa? Alatnya on dia masih budak mang. Ini kalau dia masih buda alapnya kan doang. Dek kewo aneh dengan buda. Bulan yang ini. Ini pay bersih. Kita nak bersih. Kita nak bersih.